Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret dan pencinta embun pagi di mana saja berada. Kembali kita bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan bukan hanya secara jasmani, tapi juga keseluruhan kehidupan kita manusia. Penatua Edward Sekeon akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kami nikmati saat ini. Sebelum memulai kegiatan kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat menjadi semangat dan kekuatan kami menjalani hari-hari dalam pernyataan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bertemu lagi di dalam acara Embun Pagi Gereja Gemindo Nasaret. Hari ini Senin 7 Maret 2022. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Untuk itu kita pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasal yang 36 ayat 26 dan 27. Kitab Yeskiel pasal yang 36 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pagi hari ini adalah hati yang baru. Nabi Yeskiel hidup di masa pembuangan di Babel. Israel dibuang ke Babel karena dosa ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Allah kemudian memakai Nabi Yeskiel bernubuat untuk menyatakan janji pemulihan atas Israel. Salah satu nubuatan tentang pemulihan Israel yang diucapkan Nabi Yeskiel adalah memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Setiap nubuatan di dalam perjanjian lama mempunyai dua aspek, jangka pendek dan jangka panjang. Dan nubuatan Nabi Yeskiel dalam jangka pendek adalah untuk bangsa Israel. Tetapi dalam jangka panjangnya, nubuatan tersebut adalah untuk kita, orang-orang yang saat ini hidup di dalam zaman gereja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang baru berbicara tentang kelahiran baru atau perubahan yang baru. Setiap kita pasti telah berdosa. Itu sebabnya kita perlu bertobat dan lahir baru. Tuhan Yesus berkata, bila kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka jangankan masuk melihat kerajaan Allah saja kita tidak mungkin. Kelahiran baru adalah pertobatan pertama kita. Pertobatan yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam kelahiran baru adalah memeteraikan bahwa kita ini adalah milik Allah. Selanjutnya Roh Kudus memperbarui hati kita atau budi kita sehingga tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kita bisa baca di dalam kitab Roma pasal yang 12 ayatnya yang kedua. Hati dan budi yang baru menjadikan kita dapat melakukan segala kehendak Allah, membuat kita manusia-manusia yang begitu terbatas mengerti terlebih melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sementara roh yang baru berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-27, Nabi Yeskiel menegaskan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya.
Roh kita menjadi baru bila kita mengalami baptisan Roh Kudus. Hati dan roh yang baru menjadikan kita hidup menurut ketetapan Allah, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kita berpegang pada peraturan-peraturan Allah, terlebih lagi kita melakukannya. Kita mampu melakukannya karena ada Roh Kudus di dalam kita yang selalu menuntun kita di dalam seluruh kebenaran Allah yang kita bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang 16 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bila kita telah lahir baru, maka mintalah Roh Kudus membaptis dan memenuhi hati kita, hidup kita. Kemampuan kita untuk hidup benar di hadapan Allah itu terbatas. Kita perlu bantuan Roh Kudus untuk menuntun kita, selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang Allah inginkan. Hati dan roh yang baru akan menjadikan kita pribadi yang taat kepada kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini ya Tuhan, karena begitu baik Engkau Tuhan yang selalu menjadi penolong, penopang bagi kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Allah sudah memberikan, menganugerahkan kami dengan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu mau memperbaharui hati kami dan mampukan kami untuk melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami pagi hari ini sampai nanti kami akan kembali ke rumah dan beristirahat hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami mau serahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Kuduskan hingga tulus selalu.